Kalau mereka bisa dia bisa nyulik Hiro Kore ke arah belakang, berarti ini bakal enak banget buat Harith sama Valir nanti ya. Walaupun Leomord bisa dikontes banget sama Kufra. Leomord ini paling gak suka untuk lawan Kufra. Tapi dari alter ego jadi bingung, siapa yang mesti mereka lompatin? Lock, ya? Iya. Apakah mendingan Valir atau Leomord? Kan kunci emang bukan lompatin, ini sitar counter dari Harith juga dan juga maupun Leomord. Oh, dua-duanya ke counter. Wow, menarik sekali sih ini. Kayak ada balas-balasan sepertinya nanti. Wah ini emang overthinking tingkat tinggi katanya underdraftnya. Overthinking. Kayak mikir keras banget gitu ya. Kayak bener-bener kuis gitu. Untuk ngatur draft dari game ini. Wah, menarik. Menarik banget sih ini draft pick yang kedua ini. Bigetron kayak gak ngelepas hero penting. Tapi mereka juga nge-counter semua hero-hero pilihan dari alter ego. Ya, dengan ambil Valir dan Harith satu game, ini maksa muncul magi-magi lain yang jadi alternatif. Wow, dan sudah terdengar suara-suara pendukung berkumandang di sini. Berkumandang bersama dengan drumnya. Iya. Kayak besok bogong juga gitu. Bogong. Biar rame. Dan kita mau masukin sebentar lagi guys, game yang kedua. Game penentu untuk Alter Ego dan juga Bigetron. Apakah mereka bakal berbagi poin? Well, ini sih, let's see. Atau Alter Ego? Langsung sabu bersih 2-0. Kalau mereka bisa sabu bersih, mereka punya chance besar untuk ke top 2. Kalau? 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 Dan itu chance-nya gede banget karena emang ERQ sama EVOS ketemu. Jadi ada satu tim yang poinnya bisa dikejar dari situ. Betul banget. Dan kita masih menunggu guys untuk game yang kedua. Karena benar-benar harus bersiap-siap ya ini. Penting, match penting untuk kedua tim. Ya, ini masih ada, oke. Okay. Oh. Let's go. Game kedua, BTR Alter Ego presented by Black Shark. Dana dan juga Facebook Gaming. Wow, ini aku benar-benar pengen ngeliat sih Bigetron dengan pick-an yang udah OP banget ini. Ya, walaupun agak sedikit maksain tadi Harith dan juga Valir satu tim, tapi gak apa-apa. Dibalas juga dengan dua magi dari Alter Ego. Valirnya yang akhirnya ke side lane ya. Iya. Katanya emang cuma kalian doang yang bisa main dua magi, kita juga bisa. Dan ini dua magi emang lagi OP, Harith dan juga Valir. Pasti tahu gitu ya. Pasti tahu. Tapi Cassius di arah bawah sepertinya bakal coba untuk diharas Dreams. Masih punya PD banget dan langsung sama mana-mana sih Cassius-nya. Dan mereka maksudnya agresif ke arah buff-nya. Dan kayaknya gak bakal jadi kontes sama sekali. Empat hero dari BTR langsung amankan satu kill dan satu buff lawan. Dan ini jadi keunggulan buat mereka di early game ya. Kalau itu Grok mungkin masih bisa sih. Tapi Sally Boy. Oh, sprint. Bakal mukul mundur dan Rocko di arah atas juga. Eihi. Kena Mystic Projectile dari Mongzi. Gold-nya ke arah Hexazor, masuk ke arah Mount Zeno, langsung mati di situ. Neomor bakal dikejar, masih bisa flicker untuk lari ke arah belakang. Yap, Bigetron mulai unggul di awal-awal game, di early-early. Kita gak tahu apakah ini bakal membawa mereka untuk bisa mengamankan poin di game yang kedua. Karena mereka sebenarnya punya hero yang cukup damage-nya besar. Tapi tank-nya juga lumayan sakit di early game. Yeah. Mini Sitar ini salah satu hero juga emang sering banget pakai Alter Ego di season sebelumnya sebenarnya. Iya. Kita baru ngeliat Mini Sitar kayaknya. Armichi. Belum level 4. Jangan terlalu memaksakan dari Armichi branch-nya. Sudah punya Dead Sonata dan juga Rhapsody. Ya, Chou Fighter di sini. Mungkin Alter Ego agak susah banget ngelawan draft semacam ini dari BTR ya. Dari draftnya luar biasa banget untuk Valir dan Harith satu tim. Mereka mungkin agak sedikit sulit untuk masuk sih kalau menurut aku. Dan mungkin bukal tunggu momennya itu dimana Mini Sitar dan Kufra udah mulai bisa nge-shutdown Harith sama Leomord nih. Jadi gak bisa dimasukin belakangnya. Iya. Tapi 2 poin udah diamankan oleh Bigetron di menit yang kedua. Perbedaannya tuh belum terlalu jauh. Mereka juga bakal mencoba untuk memancing terlebih dahulu. Mungkin nge-pick out satu dari tim Alter Ego. Baru melakukan inisiasi Lord. Ini dia kemampuan dari Valir. Valir emang ya. Kita lihat di situ dari Sora. Tapi ada canggihnya masuk. Canggih juga yang mulai datang. Tapi Brand di sini kita lihat meteor showernya tadi sudah keluar. Kalau Sally Boy apa coba untuk mendapatkan. Iya, tarik ulur yang dilakukan. Tapi kita lihat di arah Turtle
ternyata berhasil diamankan oleh Bigetron. Ya benar treat akhirnya. Kill satu untuk satu. Benar satu, iya satu untuk satu dan turtle kalah BTR. BTR lebih untung di sini. Walaupun yang diambil sama AE itu nilainya lebih gede karena itu adalah core utamanya, Brans. Dan itu sebenarnya agak sedikit sulit sih kalau menurut aku, tapi Gerard Mongzi juga bakal langsung di shutdown oleh tiga orang dari Bigetron. Akhirnya BTR langsung tunjukin keunggulannya di game kedua. Mulai sedikit ada mental yang menggebu-gebu seperti dari Bigetron. Ya, pengen benar-benar balas dendam untuk ngalahin alter ego. Mereka kayaknya nggak bakal coba untuk kasih poin begitu saja. Lagi-lagi ini bisa jadi kematian berikutnya. Masih punya flicker, wih tipis banget. Hampir kena yang terakhir lemparan projectile dari Valir. Tapi Sally Boy di sini bakal coba ditahan pergerakannya dan Exazor menggunakan wild charge-nya. Meteor Shower dikeluarkan oleh Sally Boy. Tapi ada Valirnya, bisa kena harusnya. Bakal satu lemparan lagi, gak kena. Masih digocek, tapi gak masalah dari Sally Boy. Masih ada Power of Nature, tapi Armichi di sini gak bakal meninggalkan temannya begitu saja. Langsung dibalaskan satu untuk satu. Armichi-nya masih gejar lagi, Dreams di arah belakang. Hampir aja kena untuk hook dari Mini Star. Glory-nya gak kena sih. Kalau kena mungkin masih bisa ngedapetin Dream sih. Tapi sakit banget sih Valir nih. Dan yang paling enak tuh range-nya bener-bener jauh. Ada yang deket tinggal didorong aja sama apinya. Iya. Valir nih memang bener-bener menyebalkan sekali. Dan ini akhirnya jadi keunggulan yang cukup bagus buat BTR. Ini bener-bener ngasih space buat Brans. Di arah bawah. Dia tahu dia masih menang level, berbedaan dua level di sini. Dan Valir di belakangnya, dia yang kena tendang. Tapi gak ada siapapun Armichi yang harus mundur kelihatannya. Kena stun di situ. Armichi gak bisa kemana-mana. Kena burst fire dari seorang Valir. Didorong dengan siring torennya. Gak bisa ngapa-ngapain lagi. Udah mentok tembok udah bye-bye. Jadi kesempatan buat BTR untuk amankan objektif berikutnya yaitu Turtle. Ya, Turtle bakal langsung diamankan tanpa ada kontes dari Alter Ego. Ini benar-benar free sih menurut aku. Dijagain banget. Bravo. Ini momen yang cukup krusial buat Alter Ego. Dia ketinggalan lumayan banyak dan emang secara draftnya yang ngeri banget terlawan Valir di momen kayaknya. Iya, agak sedikit sulit juga sih kalau misalnya mereka gak punya level, mereka gak punya network. Sekarang udah berbanding 4000 dipegang sama Bigetron. Ya. Kalau terus-terusan kayak gini, kayak Bigetron bisa ngamanin poin kedua. Dan Exhaustor di depan lagi-lagi Armichi. Harus hilang seperti di arah bawah. Ini agak sedikit sulit sih. Wow. Kayak mungkin dia kasih space ke arah Mongzi, ke arah Chang'e. Tapi kalau dia mati terus-terusan, dia kasih cara langsung dia kasih duit buat teman-teman Bigetron. Gitu. Sally Boy muncul dari arah belakang. Meteor, tapi kita lihat, tadi mau ditarik sebenarnya Spear of Glory-nya di cancel di situ. Dan kita lihat sudah ada King's Calling, tapi nggak bisa kemana-mana dari seorang Leo Murphy. Harus terpick off di arah atas dan A-nya. Sebenarnya mengeluarkan Jerman Force masih bisa. Gesek-gesek di situ dengan Chrono Dash-nya juga Brans. Dapatkan turret di arah mid. Masih bakal ditahan dulu. Dia dapat satu kill lagi cukup berharga dari Mini Sitarnya. Dan dia kehilangan turret atas Alter Ego, masih butuh untuk nahan ini. Ini kayak siapapun yang ngelepas Varel kayak agak sedikit susah gitu buat masuknya. Dia pikir dia dapat Harith soalnya Alter Ego. dia gak nyangka bakal langsung diamankan dua-duanya Harith Valir. Terlalu ambil resiko sih kalau menurut aku. Brandsnya bener-bener free banget di bawah. Ini Bigetron ya, sebenarnya kalau mereka bisa kasih space ke arah Max N nih. Ini bisa jadi poin kemenangan buat Bigetron. Tapi lihat, gak sakit banget. Armichi harus mundur sebenarnya masih punya flicker. Sally Boy juga di situ berusaha untuk membackup seorang Cho dengan Meteor Shower-nya. Ya gagal dapetin kill di sini. BTR masih ngasih pressure dan interval berikutnya udah muncul ditungguin. Mereka mau mengamankan ini untuk detik berikutnya dan manfaatin keunggulan mereka. Sedikit sulit untuk Alter Ego. Kali ini kayak benar-benar dibalikin keadaannya. Ternyata udah ambil. Jadi benar-benar unggul. 8000 gold advantage untuk BTR. Susah sih Alter Ego. Mereka harus cari momentum yang pas untuk Min Sitar-nya masuk, King's Calling masuk. Dan momentumnya bakal dicari sekarang dengan hook-nya. Oh, gak kena. Gak kena di situ Spirit of Glory-nya lagi-lagi. Dan ini yang bakal membuat Leo Murphy sepertinya bakal di pick off lagi. Di game yang kedua, tapi kita lihat Hexazor. Dengan wild charge-nya meng-cancel di situ Mystic Gust dari seorang Mongzi. Dan bahkan kita lihat di arah bawah, masih ada kesempatan untuk seorang Chou. Yes. Bakal di pick off di sini. Dreams masih punya space yang cukup leluasa. Tapi Sally Boy gak punya damage sih.
langsung buka dengan Tesla Warrior. Tapi belum ada damage yang masuk untuk arah 3 hero dari BTR. Masih bisa mundur, cuman kehilangan Bravo, mereka dapetin 2 sekaligus turret di arah top lane. Mereka udah kalah gold, mereka kalah objektif. Ini yang bikin mereka sedikit tertinggal dari segi item. Dan lagi-lagi, Maungsi di take down. Brans masih bisa mundur. Valirnya bener-bener annoying untuk gangguin. Mereka masuk-masuk ke depan. Brans yang masih udah dapetin kill. Morphe harus pakai flicker mundur karena bakal ada tapi nungguin. Dan pastiin kill karena mini sitar. Gagal dapetin apapun di sini, Alter Ego. Ini bener-bener susah banget sih dari Alter Ego. Mereka mau nge-pick off siapa? Mereka mau nge-pick off Harithnya, masih ada Brans. Mereka mau nge-pick off Dreams, di mana juga ada Brans. Kayak space yang dibuat sama Bigatron ini buat Brans benar-benar unggul dari segi damage sih. Ya, dan BTR dapetin turret terakhir. Wow, ini bahaya sih. Di arah sih. Luarnya, jadi benar-benar mereka udah abisin semuanya. Ini bahaya buat Alter Ego. Dan ini bisa dikandangin banget Alter Ego ini dalam base-nya sendiri. Tapi ngeliat gak sih, Alter Ego tuh selalu mainnya 2-1-2. Mereka gak ada team fight yang benar-benar berlima gitu. Valir sama Granger-nya biasanya fokus ke arah bottom untuk Shadow Army sih. Dan itu efektif banget dari tadi. Nah itu yang bikin Bigatron juga punya space lebih gitu. Jadi Alter Ego-nya mereka harus protect lane, tapi hero core dari gimana ya, dari Bigatron juga gak ada yang nge-pick off gitu. Alter Ego di sini benar-benar ketertinggalan banget. Dari semua objektif mereka kalah sih. Dan mereka langsung amankan Lord. Chance terakhir mungkin buat Alter Ego tengok kontes. Dan mereka masih jauh banget, ada Grok yang di depan. Grok, Exazor. Iya, bener-bener gangguin banget di depannya. Gak ngasih kesempatan buat Alter Ego untuk melakukan kontes sama sekali. Mereka mau maju juga sedikit sulit. Wih, gocekannya boleh juga nih Exazor. Mystic projectile-nya. Wih, Spear of Glory-nya lagi-lagi dari Aleomorphis sebenarnya. Berkali-kali gak on point ya, kenapa? Emang susah sih. Emang susah, dan Exhaustor juga bukan tipe-tipe yang gampang karena movement speed-nya tinggi dan juga punya anti-CC di situ. Mm-hmm. Ya dia tinggal Power of Nature aja deket tembok dan ke-cancel gitu. Gak ada yang masuk skill-nya sama sekali. Lord bakal nge-push dari arah bottom lane. Ini kesempatan mungkin buat BTR untuk selesain game yang mungkin. Lihat, Brans udah punya Berserker Fury, ini bakal nambah critical dia. Bakal lebih sakit lagi nanti. That's Sonata-nya. And that's it, minionnya udah mulai masuk kedekat arah base di top lane, Lord-nya mendekati di arah bottom lane. Tapi ini Lord pertama mungkin, dan mereka punya long range damage dari tapi God maupun Silly Boy-nya. Gak bakal membiarkan begitu saja. Tidaknya mereka bisa dapetin satu lagi, masih ada flicker dari Leo Morphicatious. Gak bakal bisa kemana-mana dan turret berarti dia masukkan lebih better. Brans merasa pede banget dengan damage yang dia punya. Jadi dia benar-benar diving masuk ke dalam Bravo, harus terpick off. Tapi Armici bakal mundur. Dan dia dikejar banget Armici-nya. Berasa benar-benar punya space banget sih. Dan Morphe-nya bakal dikejar. Ini bakal dikejar dan wipe out dibalikin sekarang. Sama tim Bigatron di game yang kedua. Dan bakal dibalas. Dibalas di situ. Game kedua masih dia makan oleh Bigatron. Oke. Okay. Ya oke, okay. Emang lu doang bisa taunting. Kita juga bisa ya. Wow. Dan game kedua untuk BTR ini bakal jadi menuju.